I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on tahun-tahun bisa makan mie instan. Jadi di sini memang makanannya enak dan juga sekaligus fungsional sebagai terapi untuk kesehatan, iya. Untuk memaintain kesehatan. Dan itu keren sekali. Contohnya ini okonomiyaki ya. Dulu anak-anak kecil mungkin nggak kenal okonomiyaki itu apa. Terus biasanya orang tua ngatur anak untuk makan sayur itu udah mau. Ya, ketika saya buat okonomiyaki ini banyak sayurnya di dalam sayurnya. Anaknya sih mau, kan jadi sehat. Seperti pada konsepnya telur dadar. Telur dadar, cuman ini konsepnya full vegetable food ya, terus sama ada protein dari ikan. Karbo juga nggak terlalu banyak. Terlalu banyak karena proteinnya full karena memang telur. Sayur jadi. Ada biji wijen itu kan sehat untuk yang banyak asam amino. Iya, itu kenapa orang Jepang itu cerdas makan wijen. Makanya itu. Jadi kalau kita cuma kita berat di perut aja. Jadi konsep kita seperti itu, Mas. Jadi kita ini harus terus berjuang tanpa kita melihat nanti untung atau tidak. Harus berjuang terus. Ya, lillahi ta'ala itu saja. Jadi intinya fokus untuk ya, pada perjuangannya, ya. Pak ya. Soal hasil bukan urusan manusia. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.